Oke, ini situasi di depan pasar Kosambi. Arus mudik. Perlu diketahui, ini ada sore hari ya. Jadi banyaknya kendaraan melintas. Mereka akan melakukan perjalanan jauh menuju tempat tujuan. Biasanya para pemudik ini menggunakan waktu pagi hari dan sore hari. Kebetulan ini sore hari, sekitar jam 3 sore, banyaknya lalu lalang kendaraan, banyak didominasi oleh kendaraan pribadi dan kendaraan bermotor. Mereka melintas begitu semangat untuk melakukan perjalanan jauh. Maka berhati-hati ketika kita menyeberang. Bila ada perlu ke pasar, maka berhati-hati. Banyak sekali kendaraan bermotor begitu kencang ya, karena mereka semangat untuk ingin pulang bertemu keluarga di kampung. Bila kita memperhatikan para pemudik ke pasar, begitu ingin rasanya ikut mudik seperti mereka gitu, naik motor, naik mobil. Tapi sayang, mungkin bagi pribumi ini hanya bisa melihat para pemudik lalu lalang. Ada kesan tersendiri bila kita melakukan mudik untuk bertemu dengan keluarga tercinta. Jadi kesannya berbeda. Setahun sekali kita konvoy sama-sama dengan para pemudik. Maka terasa indahnya lebaran, terasa suasana lebaran itu berkesan kalau mudik. Tapi yang enggak mudik ini mungkin melakukan perjalanan seperti refreshing. Para pemudik ini akan memancarkan raut wajah yang bergembira ketika ketemu dengan keluarga. Rasa senang, rasa gembira gitu. Bawa oleh-oleh ke orang kampung, ketemu orang tua. Ingin rasanya merasakan lebaran di kampung. Sekalian untuk refreshing. Oke, kita kembali memperhatikan para pemudik ini lalu lalangnya begitu melaju dengan cepat, ingin buru-buru, ingin sampai. Semoga para pemudik ini selamat sampai tujuan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bis Jepang dan bis pariwisata ini melintas di depan pasar Kosambi. Demikianlah update di depan pasar Kosambi. Itu ramai para pemudik dan para pengguna jalan yang lain dominasi perjalanan di jalur Karawang Cikampek.